Hello, assalamualaikum guys. Welcome back to my channel Akmal Daniel. So yeah, pada hari ni aku nak buat video reaction trailer yang begitu tak sabar sangat nak buat, iaitu Agent Ali musim yang ketiga part 2, bahagian yang kedua official trailer. So Agent Ali musim yang ketiga part 1 dia dah tamat dah pada bulan yang lalu. So ni pada sekarang dia keluar Agent Ali musim yang ketiga bahagian 2, baki daripada episod yang lepas tu. Last hari tu episod 7 kan, ni baki dia episod yang belum keluar lagi. So dia jadikan part 2. So yang dikeluarkan oleh YouTube channel Agent Ali lah, dia punya trailer macam biasa. So jom lah tengok bersama-sama trailer dia. Let's go. Trailer dia, let's go. Are you guys ready? 3, 2, 1, let's go. Aku hilang fokus sebab apa yang jadi kat pusat sains, dengan kena tukar teras lagi. Wish, tukar teras. Macam tak percaya je. Ejen Rizwan dengan DOS. 24 Disember. Aku dah agak takkan senang sangat dia boleh atur semua tu. Kami tak boleh biarkan Datuk teruskan dengan rancangan ini. Masih nak berpura-pura. Jangan harap kau boleh sembunyi lagi. Puas hati kau sekarang? Kalau kau ikut strategi tadi, kita takkan kena belasah teruk macam ni. Aku janji takkan hampakan korang lagi lepas ni. Jangan mengalah, Ali. Kalau Mama boleh, aku percaya kau pun boleh. Oh. Hui. Wah. Oh. Power ke? Pakai suit biru. Aku sebenarnya nak percayakan kau, tapi aku masih dapat rasa ada benda yang kau rahsiakan. Oh. Bagus. Semuanya berjalan seperti yang dirancang. Terima kasih, Zero. Hey, Agent Ali musim 3. Disney Plus Hotstar. Wow. 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 Agent Ali musim 3 part 2 bahagian 2 official trailer dia selama 2 minit 2 saat. Full lama. Berdasarkan trailer pun kita boleh lihat Ali kena tukar teras. Okay. Dia basically dalam trailer dia sambung daripada episod 7 pada hujung episod 7 tu kan, ada diorang pergi pusat sains. Lepas tu pusat sains tu ada terjadinya sesuatu kejadian. So yeah. Yeah, kenapa kena tukar teras pula? Aduh, tapi power gak dia suit biru dia lawa gak. Tu dia training semua, practice pun power gak dari segi dia tu kan. Karakteristik dia tu. Fuh, dia punya lompat sana lompat sini, dia punya practice tu mantap gila. Lepas tu ada villain-villain yang sebelum ni pun kembali untuk part 2. Agent Ali musim 3 part 2, lepas tu Agent Rizwan, lepas tu teras, ketua teras yang lain pun ada. Oh, Agent Rizwan dan juga DOS, dan juga yang merah tu. Lepas tu ada satu agent ni, dia macam dari Agent Ali the movie, dia ada dalam ni. Tapi dalam ni dia tak pakai cermata pula. Tak silap lah, tu dari karakter Agent Ali the movie. So yeah, kita nantikan je nanti apabila keluar Agent Ali musim 3 bahagian 2 part 2 dekat Disney Plus Hotstar Malaysia pada 24 Disember ini. Yeah, sangat tak sabar setelah sekian lama menunggu untuk kesinambungan Agent Ali musim 3 ni. So yeah, kepada fans Agent Ali, korang semua tak payah risau lah. Korang download je per Disney Plus Hotstar, lepas tu langgan, kena langgan baru boleh layan Agent Ali musim 3 ni. Tonton dia
website yang halal seperti apps Disney Plus Hotstar. Jangan tonton kat haramnya, tak elok. So kita tonton kat halal, kita support Disney Plus Hotstar Malaysia apps tu. Dan juga banyak jugalah ada cerita-cerita movie yang juga dalam tu korang boleh tengok selain Agent Ali musim 3 ni, dan juga banyak lagi cerita dalam tu. So yeah, kepada korang kat sana, fans-fans Agent Ali, adakah korang tidak sangat tidak sabar dengan ketibaan Agent Ali musim 3 bahagian 2 ini? Boleh tinggalkan komen dekat bawah. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum.